Maria, è Ronaldo! È Ronaldo! È Cristiano, è Kbir! È Cristiano! È Ronaldo! È da Fosturi! È da Fosturuci! È da Pizzeri! È da Pizzeri! Kepercayaan diri yang tampaknya tak bisa diremehkan begitu saja. Al Hilal tak ada henti-hentinya terus memberikan serangan cepat pada lini serang pertahanan Al Nassr. Awalnya Al Nassr berhasil memberikan perlawanan ketat, namun Al Hilal mengakhirinya dengan keunggulan mutlak yang membuat tim yang dipimpin oleh Cristiano Ronaldo mengalami begitu kesulitan yang besar. Dramatis, parahnya lagi Al Nassr harus bermain dengan 10 orang dan Al Hilal tetap pada kekuatan terbaiknya. Saking sengitnya pertandingan tersebut, wasit harus memaksakan pertandingan berlanjut pada babak extra time, di mana pada babak extra time tersebut Al Nassr mampu mengembalikan semuanya. Kendati demikian, Ronaldo dirinya menjadi aktor utama pada pertandingan tersebut, di mana dirinya sukses menjadi pahlawan kemenangan dengan 2 gol yang dicetaknya secara dramatis. Ketika seremoni pengangkatan trofi, Ronaldo dirinya mengangkat dengan penuh emosional, ya, di mana trofi yang dipersembahkannya tersebut bukanlah trofi yang biasa, akan tetapi trofi yang luar biasa yang menjadi sejarah besar bagi Al Nassr. Lihatlah bagaimana momen Ronaldo dalam mempersembahkan trofi pertamanya yang begitu bersejarah tersebut.